Halo Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Alfandi. Sekarang di belakang gue ini ada kakek penjual ketupat sayur. Emang di sini pas lagi gue memang jalan pagi. Gue pernah lihat beberapa kali ini bapak ini namanya Bapak Musli. Bapak Musli ini dia rumahnya kalau nggak salah tadi saya tanya di daerah Batu Sari. Cuman dia berjalan dari sana dan dia berdagangnya itu di sini di komplek. Ini komplek DPR ya? Di komplek apa namanya, Pak? DPR 1. Wah, adanya di pos. Ini pos apa ya? Pos RW. Pos RW DPR 1. Ada Bapak Musli. Umurnya tadi sempat kita tanya itu 70 tahun. Tapi dia memang ada sedikit masalah di pendengarannya, jadi tidak bisa. Kalau kita ngomong, kita harus ngomong deket. Pak Musli jualan ketupat sayur, dak. Kalau nggak salah dia tadi bilangnya sudah hampir 50 tahun jualan. Ini jam berapa tadi dia datang di sini? Tengah 6 pagi dia datang, sudah berjalan di sini sampai jam 10. Kita coba lihat ya guys, ketupat sayurnya Pak Musli Jamik. Sari. Kenapa pakai koyo? Malana puyeng. Hah? Malana puyeng. Puyeng. Iya. Yeah. Oh. Tapi masih kuat jalan ya. Abang pakai koyo puyeng. Iya. Sakit ya. Jam 10 pulang. Oh iya, jam 10 dia pulang. Jadi dari sini jam setengah 6 sudah di sini. Tapi pulangnya itu jam 10 ya. Saya mau cobain ketupatnya. Mau pesen satu porsi boleh, Pak? Buat apanya? Mau makan? Boleh dah. Iya. Bapak mau makan? Senin satu nggak apa-apa. Makan bareng ya Pak? Oh iya Pak. Iya mau makan. Terima kasih Pak. Iya. Ketupatnya guys, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Ini ketupatnya harganya 10.000. Gue cobain dulu sayurnya ya guys. Ya sayurnya ini ada labu sama kacang panjang. Labu sama kacang panjang. Masih panas banget. Ketupat Babe Musli Ciamik. Dia punya kuahnya enak. Ini ketupatnya enak guys. Matahari udah mulai datang. Hampir jam 6. Dia punya ketupatnya juga Ciamik.
enak. Pak, makan dulu ya Pak. Tiap pagi dari Batu Sari kemari dorong gerobaknya dibantu oleh istrinya. Sampai guys. Kos ini lumayan besar. Tapi ini ketupatnya memang enak. Dari gelap sekarang matahari hampir nongol. Tempatnya Pak Musli, Ciamik. Enak banget guys. Combro singkong. Tadi ada orang minta ketuk, kok begini ketuk, habis. Ibu jualannya juga keliling-keliling juga. Ya begitulah Pak. Habis kalau nggak keliling ya ntar dagangannya. Oh, rumahnya di mana Ibu? Di PN Pak, kan yang tuh pas bekas kebakaran tuh. Di mana tuh daerah mana? Daerah CBB. Jauh Bu? Nggak deket nih. Deket. Kelilingnya setiap hari? Iya tiap hari. Dari jam berapa Bu? Ya dari rumah jam 6 aja Pak. Iya. Sampai pulang habis? Habis sekitar jam 7-an. Dan singkong, dan combro, pisang, tahu, bakwan. Oh ini bakwannya bakwan? Iya, bakwan jagung ya? Bakwan terigu, bukan jagung. Oh, bakwan bala-bala. Iya, betul. Pisang goreng. Pisang goreng. Nah, saya mau pisang gorengnya. Ya, boleh. Berapa biji, Pak? Ya. Iya, boleh. Ya, kita tuh orang kecil, Pak. Kalau nggak gini, ya... Enggak, itu enggak habis. Tapi masih punya semangat dan ya, gitulah ya. Pak. Yang penting dikasih sehat. Sehat. Betul. Ya, makasih ya, Pak. Berdoa aja, Pak. Ya, habis ya, kita kemarin korban kebakaran semuanya habis, Pak. Ibu siapa namanya, Bu? Namanya Ibu Masni. Ibu Masni ya. Iya, betul. Kelilingnya juga di komplek DPR ini. Ya, sini Pak, daerah komplek DPR. Soalnya pernah tinggal komplek DPR. Oh, gitu. Iya. Ya, udah saya bungkus ya, Bu. Iya, berapa biji, Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu, sehat ya. Terus juga ya. Amin. Ibu ya. Iya, namanya Ibu Masni. Ibu Masni, Ibu ya. Masni ikut makan ya. Oh iya ya, boleh. Pesan juga ya. Iya Pak. Iya Bu, silakan ya, makan ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Makan Bu. Iya. Biar Ibu cepat larut Bu juga. Amin. Habis juga ya. Iya Pak. Tadi gua sudah makan ketupatnya Pak Musli. Jadi kalau memang pas, memang lu lagi ada di jalan komplek DPR ini di Kebon Jeruk, boleh cobain ketupatnya Pak Musli. Pak Musli ketupatnya enak banget, Ciamik. Biar Pak Musli dagangannya juga cepet laku, jadi nggak perlu siang-siang pulang, langsung habis dan dagangan Pak Musli laris manis. Guys, terima kasih untuk semuanya, untuk video seri sharing kali ini Pak Musli, biar Pak Musli sehat terus. Iya. Ya, Pak Musli sehat ya. Iya. Sehat terus dan dagangannya cepat laku. Oke guys, terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan selalu berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Sehat ya Pak Musli ya. Bungkus, nah, puji Tuhan, laris manis. Amin. Amin. Dan Ibu juga ikut makan.